Tiga pria dihukum cambuk karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana judi dan minum minuman keras. Eksekusi cambuk ini dilangsungkan di Islamic Center Aceh Tamiang. Ketiga pelanggar hukum jinayat ini, yakni berinisial T, A berusia 65 tahun warga Kampung Durian, Kecamatan Rantau. Lalu MN berusia 23 tahun yang terlibat judi, satu lagi, berinisial Mak berusia 21 tahun terlibat cabul. Kasih Pidum Kejari Aceh Tamiang, Mariono, menjelaskan dua pelanggar pertama terlibat judi dan divonis Mahkamah Syariah hukuman cambuk 8 kali, namun keduanya hanya menjalani 6 cambukan karena dipotong masa penahanan selama 1 bulan 13 hari, sementara hukuman yang diterima MAKI lebih banyak. Mahkamah Syariah menghukum pembuat minuman tuak ini dengan cambukan 30 kali. Namun setelah dipotong masa penahanan, hukuman cambuk yang ia terima hanya 29 kali. Terhukum Taufik bin almarhum Abu Bakar menjatuhkan hukuman takdir berupa cambuk di depan umum sebanyak 8 kali cambukan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara selama 1 bulan 13 hari sehingga sisa hukuman yang harus dijalani terhukum sebanyak 6 kali cambukan. Apa-apa ya? Jadi kalau ada pengatan dari hakim pengawas, dikat ya. Oke. Okay.